Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys, welcome to Harris Session Channel. Kesilapan semasa mengisi permohonan iSinar KWSP yang ramai orang buat. Sudahkah anda memohon iSinar bagi ia layak? Permohonan iSinar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mula dibuka dengan melibatkan dua kategori kriteria kelayakan pemohon yang membabitkan 8 juta ahli. Bagi pemohon yang tergolong dalam kategori 1, ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui portal iSinar.kwsp.gov.my bermula 21 Disember 2020. Pembayaran untuk ahli yang layak dan berjaya dalam permohonan akan dibayar bermula pada pertengahan Januari 2021. Perkara ini merupakan antara saat yang paling ditunggu-tunggu oleh pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda. Namun, ramai pemohon telah melakukan kesilapan permohonan iSinar akibat ahli terkeliru mengenai maklumat yang perlu dimasukkan. Bagi kategori 1, tiada dokumen sokongan diperlukan dan kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui iSinar.kwsp.gov.my dan pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. Antara kesilapan yang dilakukan oleh pemohon adalah pertama, tersalah isi nombor IC. Kedua, tersalah masuk nombor telefon, akan berlaku masalah penghantaran OTP. Ketiga, OTP dimasukkan secara salah melebihi 2 kali. Keempat, keliru dengan pengeluaran. Kelima, tersalah pilih amount yang sepatutnya. Keenam, tersalah pilih jadual pembayaran. Untuk makluman, buat masa ini belum ada pindaan dibenarkan bagi permohonan iSinar yang telah dihantar. Ramai pemohon pada hari ini telah mengadu bahawa mereka telah tersalah pilih jumlah amount pengeluaran keseluruhan dan bayaran bulan pertama. Menurut pertanyaan kepada Elia at LiveChat KWSP, tiada sebarang pindaan atau pembatalan boleh dibuat bagi permohonan iSinar yang telah dihantar. Oleh yang demikian, pemohon perlu hati-hati semasa memilih amount dan menekan pilihan bayaran bulan pertama kerana pertukaran amount dan bayaran bulan pertama boleh dibuat sebelum permohonan dihantar sahaja. Adalah digalakkan supaya pemohon menyemak maklumat semula sebelum menghantar permohonan. Rujukan sebelum mengisi permohonan iSinar. Bagi pemohon yang muskil dan tidak yakin untuk mengisi iSinar, anda tidak perlu risau kerana setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apa yang anda perlu lakukan adalah menelefon nombor telefon iSinar KWSP di 0389224848 bagi bertanyakan masalah yang dikhuatiri timbul semasa mengisi iSinar. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.